Assalamualaikum, halo guys. Ketemu lagi dengan kita di Angga Arista Official Channel. Hari ini kita ada di Flower Breeze, itu di Jalan Alam Sutra, Boulevard Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Tangerang Selatan, Banten. Oh iya, untuk jam operasional di sini buka setiap hari dari jam 7 pagi sampai jam 22 malam. Khusus Sabtu, Minggu, dan hari libur nasional, area Broadway Alam Sutra dikenakan tiket masuk seharga Rp30.000. Tiket ini berlaku untuk satu kali masuk dan sudah termasuk voucher belanja sebesar Rp25.000 untuk digunakan di seluruh tenan Broadway Alam Sutra. Untuk hari Senin sampai Jumat, itu tidak dikenakan biaya tiket masuk. Pengunjung Broadway Alam Sutra wajib melakukan check-in menggunakan aplikasi Peduli Lindungi. Satu aplikasi hanya berlaku untuk satu orang. Yuk kita ke atas, kita coba ini koku ramen yang ada di sini. Nah, begitu masuk, terasa banget nih suasana Jepangnya nih guys. Untuk kalian yang favorit banget nih sama ini, di sini tuh banyak banget ditempel poster-poster kan ini. Kalian bisa cek langsung di sini. Tara, mie ramennya datang. Waktunya kita coba. Panas.
Nah ini tekstur mie-nya itu lembut banget, dipadukan dengan kuah yang gurih, pedes, itu kebayang dong guys rasanya. Kalau aku sih di sini sebenarnya kurang pedes nih, jadi aku nambah pedes lagi. Broadway Alam Sutera ini merupakan wisata baru di Tangerang Selatan. Tempat wisata ini terinspirasi dari jalanan Broadway yang ada di New York, Amerika Serikat. Di sini, kamu bisa menikmati suasana ala New York sambil melakukan berbagai aktivitas seru, karena setiap sudut Broadway Alam Sutera ini mempunyai spot foto yang sangat estetik. Cocok banget nih untuk mempercantik feed Instagram kamu. Selain itu, kamu bisa menemukan berbagai outlet makanan dan minuman yang kekinian. Yuk kita ke Gelcasino. Di sini tempat makan es krim. Nah, untuk kalian yang hobi banget sama es krim, jangan khawatir, di sini tuh tersedia berbagai macam es krim. Nah, ini dia tempatnya. Unik banget kan? Untuk kalian yang menggunakan kamera DSLR dan mirrorless, itu tidak bisa digunakan di sini. Hanya diperbolehkan menggunakan kamera dari handphone saja. Untuk harga per cupnya dibanderol dengan harga Rp30.000. Oke guys, sekian dulu vlog kita hari ini. Jangan lupa untuk kalian selalu menjaga prokes ya. Jangan lupa di subscribe, like, and comment. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.